Welcome to our channel. Put makeup on. What do you think? How do you look now? Good. Good. How old are you? No, you're not one anymore. You are two now. So what you put on your face right now? Show everyone. Hi everyone. That's mommy's love. Yeah. Give it back to mommy. No. Okay, show everyone what is this in your hand then. Just show everyone. This one. This one, show it. Yeah. Mascara. Can you call mascara? Yes. Does your face have to be like that? You're in so much trouble, you know. No. Pakai dengan semua ketemu lagi sama aku Mummydabul, Mummydabul Micellar water. Aku lagi ketemu hebat dan rebok sedunia. Saat ini Mummydabul lagi ada di kamar kakak yang tuh lihat ya, kamarnya berantakan. Tuh karena dia belum beres-beres. Anyway, jangan fokus di situ ya, jangan jadi julid. Jangan. Anyway, ini Mummydabul lagi mau pasang makeup karena nanti sore mau pergi ke party temen ulang tahun. Again, that's the beauty of you having a lot of friends. They will invite you, akan undang you di saat-saat spesial mereka. It's so blessed, isn't it? Anyway, ini dia nih. So far Mummydabul udah pakai, udah bersihin muka. Setelah bersihin muka Mummydabul udah pakai, kasih lihat ya. Mama bersihin muka tadi pakai apa ya? Oh ini Micellar water. Tuh. Ini dari klinik tempat perawatan Mummydabul. Terus ada lagi. Oke, setelah itu, setelah dibersihin pakai micellar water ini, ngebersihin make up atau makeup yang kotor. Jemaila, now on your feet please. Kayak ini tuh cepet banget, semua tuh langsung keangkat gitu loh, parah-parahnya tuh. Oh, enough. Now you go get your cupcakes. Oke. Come say hello to everyone dulu. Ya. Yeah. Hey, say hello dulu. Ayah. Okay, go get your cupcake. Anyway, dadinya pas kemarin. Anyway, ini dia Mummydabul pakai ini ultra brightening serum. Ini jadi muka Mummydabul terlihat ceria. Terus Mummydabul pakai ini juga, dia kayak moisturizer, kelihatan nggak sih? Tuh. Terus Mummydabul pakai Lace Beige, atau itu benar atau enggak ya, Tint Pele Minor Health Glow Foundation. So ini foundationnya kelihatan ya. Terus Mummydabul juga udah kasih bedak loose powder begini lah, ribet. Natural Finish Loose Powder. Tuh. Nanti Mummydabul mau ke step yang berikutnya, have a look ya. And you do that, you look at that. Are you angry? What happened? Is that bad or good? No, that's bad. How you react to it, Jacob? Mommy, can you just watch what she's doing? Oke, nah sekarang Mummydabul mau pakai. Sebenarnya Mummydabul nggak tahu ya ini kayak agak silo ya. Ini untuk apa fungsinya? Tapi dia bilangnya Lace Beige Healthy Glow Sheet Powder juga. Nih, tunggu ini karena udah mulai rontok, jadi Mummydabul harus selamatin dulu. Baru kasih lihat tuh. Kelihatan nggak? Pokoknya gitu deh, Sheet Powder. First Powder Palette Kylie Jenner punya tuh. Untuk kayak begini, ini punya kakak Yayan, everyone tuh. Jangan kaget ini rusak karena anak-anak rusuh. Ya, dan Mummydabul akan pakai yang ini. Ini punya apa? Gak tahu nih namanya. Pokoknya begitu lah ya tuh. Dan ini warna gelapnya. Tapi ini udah habis juga. But I love the brown. Ini benar atau salah ya? Jadinya begini. Anyway, ini yang berikut Mummydabul bakal bikin shading hidung. Nih, colek di sini ke sini, berteman ya kita ya, jangan musuhan. Anyway, tadi Mummydabul udah pakai ini juga nih, apa nih namanya? Kelihatan nggak? Concealer, pokoknya nih untuk yang di sini katanya gitu kan. Apalagi. Nah, ini buat pensil garis mata, bukan garis mata, ini pensil alis. Mummydabul bakal pakai Hourglass. This is my problem ya, setiap Mummydabul mau pakai pensil alis tuh selalu salah. Kanan tinggi, kiri pendek, kanan lurus, bengkok, whatever. Ada salah mulu, tapi dari semua pensil alis yang Mummydabul pernah tahu, ini kakak ya yang punya, ini yang paling bagus, artinya paling gampang banget untuk Mummydabul pakai. Liatin ya. Oke, everyone, nih aneh banget. I told you, setiap Mummydabul bikin alisnya selalu nggak benar. Oh sorry. Ini selain ada pensil, di sisi sebelahnya tuh ada brush. Mummydabul mau brush. Ini kayak terlalu nyata. Nah, ini lihat ya hasilnya kayak gini. Ini hasilnya kayak serem banget ya. Sekarang yang akan Mummydabul lakukan adalah pakai ini nih. Liquid 24 hour waterproof eyeliner. Ini eyeliner ya, waterproof dia. Mummydabul dari semua produk eyeliner yang ada yang pernah Mummydabul coba, cuma ini yang paling cocok. Karena Mummydabul tuh matanya tuh kayak moist banget, berair banget, jadi cepat luntur. Kalau pakai ini tuh dijamin bagus banget ya, happy look ya. Oke, nah ini jadinya kayak gini. Mummydabul tuh seneng pakai yang eyeliner tebal, jadi kelihatan matanya lebih gede. Bagus nggak? Ini masih belum kering, jadi Mummydabul nggak berani buka mata karena dia biasanya selalu nempel di atas gitu. Nah, selanjutnya Mummydabul bakal pakai ini maskara. Lihatnya udah butek banget. Ini dari Ultimate All in One. Pokoknya ini tadi yang dipakai Jemaila, let's see, mudah-mudahan masih ada sisanya ya kan. Kalau nggak ada, aduh sedih hatiku. Mummydabul bakal finishing. Ini sebenarnya I don't know salah atau benar, tapi Mummydabul selalu pakai ini. Pakai yang oh. I love my island. No, no. You hug and kiss mommy. Okay, go. Ne, ne, enough. Daddy. Daddy. Nih, lihat gimana mama. Nih, Mummydabul gini dulu. Babanya. Ini di cheekbone bawah, cheekbone. Bye bye Lizzie. Jemaila, leave mommy's deodorant alone please. Oh. Put your head under your armpit. Oh, mommy. Oh, mommy. Eh, kakak Ken is there. Go, go. Oh, mommy. Actually ini bopengnya. Nah sekarang guys, ini Jemaila ini ya. Lihat deh. This is not for your face, bab. This is for your armpit, mommy's armpit. No, this is more. No, no, you gonna go itchy. You gonna Nah, sekarang Mummydabul mau pakai blush on dari warnanya Torrid dari Nas. Can I have a little try so I can look beautiful on my face? You are beautiful already, Baba. You don't need the makeup because it's going to hurt your face, your skin. No, I want to put it on my outlet. No. Di sini. I want to put it on my No. Oh my God. Leave mommy, please. Mommy need to finish this up. I need to put on my outlet now. Nah, ini yang terakhir Mummydabul mau pakai highlighter. Okay, just wait, okay? Let mommy do this. Hey, this one. Nothing goes on it. Okay. I need broccoli. I need broccoli, Mama. Okay, Baba. Bagus nggak? Miley, enough. Give it back to mommy. Lizzie, what are you doing? Oh no. Mama, oh no. I need another makeup. This one's not good. I can't do that. Enough. Okay everyone, thank you for watching video makeup gampangannya Mummydabul, nggak terlalu repot, nggak terlalu banyak dan very natural beginilah. Semoga kalian suka. Kalau kalian terinspirasi silahkan ikut-ikut ya. Anyway, see you again in the next video. Kalau kalian like dan boleh subscribe dan belum subscribe ya. Guys, can you tell everyone please subscribe? Bye. Can you say it louder dulu. Subscribe. Blokis. Everyone stay safe, stay home to save love. How to open this? How to open this? Everyone stay safe, stay home to save life. Love you all. Bye bye. Open it, open it. I put makeup on my cheeks. And I need to put it. Mama. Oke, ini sekarang Mummydabul mau touch up sedikit rambut. Ya kan? Ini kemarin actually udah dicatok, tapi sekarang mau dicatok sedikit lagi doang. Karena kan udah kebawa tidur ya kan semalam kan. Jadi mau diginiin. Nah, ini catokannya dari GHD Platinum Plus. Ini adalah hair straightener baru, terobosan baru, karena ini smart hair straightener. Bukan cuma phone yang smart, tapi dia juga smart. Karena misalnya dia memanas itu cepet banget, cuma 5 detik langsung panas. Terus dia itu bakal bekerja sesuai dengan rambut. Artinya kebutuhan rambut itu apa. Kalau rambutnya tipis-tipis dia akan mendingin sedikit. Kalau dia tebel banget dia akan memanas gitu loh ya. Mummydabul udah kayak nyonya-nyonya gimana gitu ya kan, udah pakai jaket bulu-bulu, udah pakai anting bulu angsa, lihat nih. Thank you for watching. I found it.